Perkenalkan, nama saya Paulus Raul Gonzalez Simanjuntak dengan NIM 67011841117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang berjudul Smart Resto. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini, B2L adalah sebuah kafe dan restoran yang ada di Kota Bengkulu yang menyediakan berbagai menu makanan serta minuman. Dari survei yang dilakukan dengan beberapa kali datang ke kafe tersebut, pengunjung semakin hari semakin meningkat. Diperkirakan peningkatan setiap bulannya 2% per bulan. Dengan peningkatan tersebut, maka peningkatan pelayanan pada kafe tersebut harus ditingkatkan, terlebih dalam bentuk transaksi pembayaran dan kelola inventory menu makanan. Pada transaksi pembayaran, ini dari hasil penelitian yang dilakukan dengan cara berkunjung di kafe tersebut, transaksi pembayaran masih dilakukan secara manual dengan menggunakan nota dan dengan tulisan. Melalui wawancara yang kami lakukan kepada pemilik kafe, beliau mengatakan, karena transaksi pembayaran dilakukan secara manual, seringkali kehilangan nota pembayaran yang sudah dibayar, sehingga perhitungan laporan keuangan tidak jelas, dan juga tidak tahu jika ada uang yang masuk di laporan tersebut. Kemudian tidak hanya itu, dari hasil wawancara juga beliau menjelaskan bahwa kesulitan dalam mengontrol inventory makanan karena harus pergi ke percetakan dan membuat ulang menu makanan dan minuman serta menambah menu baru sehingga mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan repot karena jarak dari kafe tersebut ke percetakan cukup jauh. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana aplikasi ini dapat memudahkan transaksi bagi kasir? Yang kedua, bagaimana aplikasi tersebut dapat memudahkan pemilik kafe dalam pendataan inventory menu makanan? Tujuannya, membantu kasir dalam melakukan transaksi pembayaran. Yang kedua, membantu pemilik kafe dalam pendataan inventory menu makanan. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, apakah pengguna aplikasi dapat menggunakan aplikasi tersebut dengan baik? Yang kedua, apakah transaksi dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan aplikasi tersebut? Kesimpulan, yang pertama, membantu pemilik restoran untuk mendata karyawan. Yang kedua, membantu pelayan melakukan pemesanan. Yang ketiga, membantu kasir dalam transaksi. Kemudian di sini saya akan mendemokan aplikasi dari Smart Resto tersebut. Di sini adalah halaman login dari aplikasi Smart Resto. Di aplikasi Smart Resto ini terdiri dari 4 akun. Yang pertama itu adalah admin, kedua pelayan, ketiga kasir, dan keempat akun untuk koki. Yang pertama, saya akan login sebagai admin. Di halaman admin, yang pertama itu ada dashboard yang berisi transaksi hari ini, total pengunjung, total menu makanan, jumlah karyawan, kemudian detail transaksi. Kemudian di sini ada grafik makanan terlaris setiap bulannya di tahun 2021 dan jumlah makanan yang dipesan. Kemudian di sini ada data meja yang dimana admin bisa menambahkan data meja tersebut. Semisalnya kita tambah data, kita berikan nama mejanya. Kemudian di sini kita pilih status meja tersedia atau tidak tersedia. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, akan memunculkan flash data yang bertuliskan data berhasil disimpan dan menampilkan data meja yang sudah kita tambahkan dan meja yang sebelumnya. Di sini kita bisa edit atau menghapus data meja tersebut. Di sini saya akan mencoba mengedit data meja tersebut. Setelah diedit, di sini ada tombol aksi untuk menghapus data meja.
Setelah kita menghapus data meja, akan memunculkan flash data yang bertuliskan data berhasil dihapus. Kemudian di sini ada data produk. Di data produk ini terdapat dua sidebar, yaitu kategori dan produk. Untuk kategori, ini saya sudah menambahkan beberapa kategori menu makanan, diantaranya appetizer, main course, dessert, dan drink. Di sini kita bisa edit. Kemudian kita bisa menghapusnya. Kemudian di sini ada produk, yang di mana produk tersebut digunakan oleh admin untuk menambah menu makanan. Jika kita memilih tambah data, terlebih dahulu kita memilih kategori produk yang sudah kita isi sebelumnya. Misalnya, kemudian kita memasukkan harga dari produk makanan tersebut. 15. Saya di sini memasukkan harga sebesar 15.000. Untuk diskon di sini, hitungannya itu persen. Jadi sudah dihitung waktu saat transaksi. Misalnya saya buat diskon produk tersebut 2%. Keterangan produk tersebut saya akan menuliskan kemudian di sini kita memasukkan foto dari menu makanan yang kita masukkan tadi. Setelah itu ketika kita ketik simpan, maka menu makanan tersebut muncul. Kemudian di sini ada data karyawan. Di data karyawan tersebut, kita bisa menambahkan karyawan yang akan bekerja di kafe tersebut. Misalnya kita tambah data. Kemudian kita mengisi jenis kelamin dari karyawan tersebut. Kemudian kita mengisi tempat lahir. Tanggal lahir. Kemudian kita pilih agama dari karyawan tersebut. Kemudian kita ketikkan alamat dari karyawan tersebut. Kemudian ketika kita klik simpan, data tersebut akan bertambah. Di halaman data karyawan ini juga kita bisa mengedit atau menghapus data karyawan yang kita inginkan. Kemudian ada data pengguna. Nah, data pengguna ini diambil dari data karyawan yang sudah kita tambahkan tadi. Semisal saya akan ingin menambahkan data pengguna sebagai user kasir. Kemudian kita pilih karyawan di sini yang sudah kita tambahkan tadi, Raul Simanjuntak. Kemudian kita pilih status dari pengguna tersebut. Kemudian pilih level ini kita memperkerjakan karyawan tersebut sebagai apa? Saya di sini memilihnya sebagai kasir. Kemudian di sini ada data aplikasi yang dimana ada print thermal, kemudian pengaturan. Pengaturan di sini kita bisa memperbarui deskripsi dari aplikasi tersebut. Terus masuk ke transaksi pemesanan. Nah, di transaksi pemesanan ini, semisalnya kita memasukkan menu yang akan dibayar. Saya di sini memasukkan
ayam mentega yang tadi. Kemudian appetizer. Nah, ketika kita klik selanjutnya, di sini muncul total harga yang harus kita bayar, diskon, kemudian hasil dari pengurangan setelah diskon, kemudian di sini ada penjelasan service fee-nya berapa, kemudian pajaknya berapa, 20%, jadi 5.940. Ini kita memasukkan jumlah harga yang sudah dibayar. Kemudian kita memasukkan meja dan pelanggan, nama pelanggan yang ingin melakukan transaksi. Kemudian kita klik bayar di sini. Nah, setelah kita klik bayar, di sini terdapat cetak nota, bill, dan kitchen slip. Kalau kita klik cetak nota akan muncul sebagai berikut, yang akan mau di print. Kemudian ketika kita ketik bill akan muncul halaman seperti ini. Begitu juga dengan kitchen slip akan muncul halaman seperti ini dengan tampilan yang berbeda dengan bill nota dan nota penjualan. Kemudian kita tutup. Nah, di sini ada konfirmasi koki yang dimana kita setelah melakukan pemesanan itu sebelum transaksi konfirmasi ke koki tersebut apakah menu makanan tersebut tersedia atau tidak. Nah, untuk transaksi di sini karena sudah pemesanan akan masuk ke halaman data transaksi. Di sini kita bisa melakukan aksi yang dimana kita bisa melihat faktur atau tanggal transaksi hari ini, apa saja yang sudah dipesan dan sudah dibayar. Kemudian di pemesanan, ini muncul halaman yang dimana akan menampilkan proses pemesanan yang sudah dilakukan. Kemudian about, di sini untuk profil dari pemilik aplikasi tersebut. Kemudian di sini profil untuk admin yang dimana admin bisa memperbaharui profil tersebut. Kemudian di sini ada laporan ringkasan yang diambil dari tanggal mulai dan tanggal berakhir. Kemudian di sini ada laporan penjualan yang juga sama yang diambil dari tanggal hari di mana transaksi dilakukan. Kemudian ini laporan detail juga sama. Kemudian di pengaturan itu kita bisa memasukkan pajak dan service fee yang kita input. Kemudian di sini ada logout. Kemudian saya akan login sebagai kasir. Nah, di halaman kasir ini terdapat dashboard kasir yang berupa profil kasir tersebut. Kemudian kita transaksi. Di sini transaksi yang sudah dilakukan. Kemudian profil dari kasir tersebut yang di mana kasir bisa memperbarui profilnya. Kemudian ada transaksi pemesanan. Transaksi pemesanan ini dilakukan oleh kasir dan admin. Sama seperti admin, kita memasukkan produk yang dipesan oleh pelanggan. Kemudian kita klik tambah. Terus kita pilih meja terlebih dahulu. Kemudian di sini ada nilai total yang harus dibayar, termasuk juga service fee dan pajaknya. Kemudian ketika kita klik bayar,
akan muncul cetak nota, bill, dan kitchen slip. Nah, ketika kita masuk lagi ke transaksi penjualan, di sini akan otomatis memperbarui data yang sudah dilakukan transaksi sebelumnya. Kemudian di halaman kasir tersebut ada laporan yang terdiri dari laporan ringkasan, laporan penjualan, dan juga laporan detail. Berikut untuk dari tampilan dari laporan ringkasan yang tanggal mulai transaksinya itu tanggal 3 dan tanggal berakhirnya tanggal 3. Kemudian ada laporan penjualan. Berikut adalah tampilan dari laporan penjualan. Kemudian ada laporan detail. Kemudian di sini ada logout. Mungkin demikian demo aplikasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.